Sansevieria Crocodile. So hari ini kita akan review Sansevieria Crocodile. So ini adalah struktur daun Sansevieria Crocodile. Kita nampak dia ada jalur-jalur. Belah hadapan ni jalur dia ni memanjang memanjang. Okay, dan in the same time dia ada cross bonding juga ni warna hijau ni. Okay. Dan kita tengok struktur belah belakang dia. Sama juga Depan belakang dia, dia punya corak lebih kurang sama. Okay, so kita tengok yang ini adalah contoh berapa panjang dia, tinggi dia. Kita ambil daripada sini. Ni lebih kurang, yes, dia boleh mencecah tinggi dia dalam 12 inci. Okay, kita tengok daun dia lebih kurang berapa. Kita agak-agak je lah ni. Sampai sini. Juga 11 inci. Kita tengok daun dia. Daun dia boleh lebar sampai 1 inci. Yang tengok boleh lebar sampai 1 inci. Okay. Ini adalah baby dia. Kalau kita tengok ni induk, ni baby. Okay. Baby. Ni tak adalah baby. Dia dah besar dah ni. Kalau baby. Ni baby dia. Ni baby. Okay. So, satu pokok ni yang ini. Dia ada dua anak ni induk ni anak. Okay. So, saya ada lagi set yang lain. Kita tengok. Yang ini dia menghasilkan banyak anak Okay. Satu. Dua. Tiga, dan ni baby dia empat. Okay, so yang ni kita tengok sama juga. Yang ini tinggi dia lebih kurang 10 inci. Yang ini mungkin nampak kurus sedikit compare yang satu lagi ni. Sebab yang ni dia hasilkan dua anak je. Yang ni dia hasilkan banyak anak. Jadi dia kurus sedikit. Okay, so ini adalah Sansevieria Crocodile. So zoom, kita tengok sikit lagi struktur dia. Ni struktur daun. Okay, induk dengan anak dia sama rupa dia. Okay, Sansevieria. Crocodile, cantik kan? Okay, bye.